station. This is ball. Beredar video yang memperlihatkan tentara bayaran asing untuk Ukraina melarikan diri dari tank Rusia. Berdasarkan pengakuan tentara bayaran Rizbin, yang sekaligus sang perekam video tersebut mengatakan saat kejadian berlangsung, situasi sangat mencekam. Yakni sejumlah tentara bayaran berusaha menyelamatkan diri dari kejaran tentara Rusia. Hal itu disebut sebagai masalah terbesar bagi tentara bayaran asing saat memasuki wilayah Parit. Diceritakan Riz saat kejadian berlangsung, sebuah tank Rusia yang muncul dari kejauhan melakukan penembakan terhadap tentara bayaran asing. Kejadian tersebut seperti yang terlihat di dalam video dan beredar di media sosial. Saat serangan tersebut diluncurkan, Riz dan sejumlah tentara bayaran asing berhasil melarikan diri, yakni mereka langsung menaiki truk pickup Ukraina. Diketahui saat kejadian berlangsung, sopir pickup kala itu tengah mencari penerima komunikasi satelit yang hilang di kawasan pertempuran. Atas hal tersebut, tentara bayaran memutuskan untuk menuju perjalanan pulang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!